maunya BMX. Kalau kamu badminton. Udah, ayo kita balik aja. Udah, gak apa-apa. Siva, Raka duluan aja. Nah aja nyantai-nyantai. Orang yang ditantang gak jago BMX. Yang cupu itu sebenarnya siapa ya? Kenapa? Kamu ngebelain Ucup? Gak usah so hebat deh kamu. Aku ngelawan kamu juga santai kok. Serius? Oke. Gimana kalau kita balapan satu puteran? Oh. Nantangin. Oke. Kita tanding. Tapi yang kalah harus jadi ajudan buat yang menang selama 3 hari. Ya ampun, Brian. Aku pasti menang lah. Udah deh. Kamu siap-siap aja ya, jadi ajudan aku. Gak ada kata kalah buat Brian. Tiga! Wuh! Ayo, Bray! Semangat, Bray! Ayo, Brian! Semangat! Ayo, Bray! Kok tasnya ditinggalin sih? Ayo, Brian! Tasya, ini kan minuman aku. Udah sih, beli aja. Jangan kayak orang susah deh. Tasya! Ya, malah diambil lagi. Cepet pulang yuk. Udah, Ziva. Lo pulang aja sama Raka. Gak apa duluan. Loh, emangnya kamu mau kemana? Cup, jangan bilang kamu mau coba jalan ini lagi. Jangan, Cup. Bahaya tahu. Biar Raka gak apa-apa. Saya harus bisa jalan ini. Kalau gak saya bisa ledekin sama Brian. Ya, tapi bahaya, Cup. Kan Brian tuh jagonya BMX. Kalau kamu badminton. Udah, ayo kita balik aja. Udah, gak apa-apa. Ziva, Raka duluan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus bisa. Kalau saya gagal menaklukkan trek ini, saya tidak akan bisa melawan Brian dan pasti diusir dari kampung Ciherang. Terus, gimana dengan Mang Jaya? Mat, kamu tuh nggak ada kenalan yang perlu muat-muatan barang, angkut barang gitu. Atau yang mau jual sayur lagi ke saya mah capek pengangguran, Mat. Saya mah bantu mau aja, Jay. Tapi bayar dulu duit saya. Katanya teh kamu mau bayar. Nya, dibayar. Kok cuma 50.000, Jay? Enggak semuanya aja, Jay, dibayar 500. 500.000 dari mana, Mat? Ini aja udah 250.000. Mat, kianya, Mat. Uang saya teh kalau habis, enggak bisa beli bensin. Kalau nggak bisa beli bensin, mobil kagak jalan. Kalau mobil kagak jalan, nggak bisa cari duit. Yang ada, saya minjem lagi duit dari kamu. Kamu teh mau saya pinjemin duit atau saya bayar? Iya dibayar, Jay. Eta, udah ambil, we. Ayo deh, ya capek. Diam ya, jangan berisik ya. Mang, mau anterin saya bawa kami ke Ciherang? Mang Soeb. Mang Soeb. Kadir. Ya, Gusti. Somat, Mang Soeb. Ya Allah, Somat. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mang. Kamu teh kenal? Ya kenal atuh, Jay. Itu teh Mang Soeb. Somat, kamu teh ngapain kesini? Ini ngantar muatan barang, Bang. Oh. Kenapa emang, Mang? Oh, ini mau minta anterin kambing ke Ciherang. Mang Soeb mau minta diantar kambingnya? Heeh. Mat, kan kambing bau, Mat. Kasihan mobil saya.
Jai, nggak boleh nolak rezeki dari Allah. Pamali. Lagian juga kan kosong. Hah, benar tuh kata si Somad. Gimana, daripada kosong, saya kasih deh 100.000. Gimana? 100.000. 100.000, satu kambing. 100.000 itu dua kambing atuh. Masa satu kambing 100.000? Pak, kianya pak, kalau dua kambing 200.000 wenya. Gini dah, gimana kalau 150.000? Boleh, ayo. Bantuin kang, angkat kang. Sabar. Diam, mat. Bismillahirrahmanirrahim. Jai. Ayo. Kamu mah. Ayo. Op. Ya, mat. Ya. Ayo, duluan ada. Jai. Terus yang jaga kambing di belakang siapa, Jai? Ah, Mat, kan saya nyetir, Mat. Mat, saya kan nggak mungkin duduk di belakang, Mat. Kalau saya masuk angin gimana? Katanya nggak boleh nolakin rezeki dari Gusti Allah. Ya, Pan? Ya. Kamu tuh mau dapat rezeki sama pahala, Pan? Mau, Jai. Nah, ayo, atuh jagaan, Mbak. Oh, iya. Sok, saya yang jaga di belakang ya. Ya. Somad, makin soleh kamu, Somad. Alhamdulillah, Mang. Tangkat! Udah, nyerah aja kamu, Lin. Kamu tuh gak bakal menang. Ih, enak aja. Kamu lah yang bakalan kalah. Balap bisa main sepeda nggak sih? Sini dong susul. Lihat aja ya kamu Brian. Butuh jasa laundry? Nih, silahkan. Murah loh. Terima, cuci bersih dan wangi. Iya, Bu. Ayo. Jangan, Teh. Bahaya. Bahaya kenapa? Itu sama aja si Teteh bantuin Cak Nilam. Kalau misalkan Juragan Tora tahu, bahaya. Apalagi si Akang kan masih ada utang bibit sama Juragan Tora. Bahaya loh. Oh iya ya. Benar. Bahaya. Aku tunggu di garis finish ya. Aduh, Tante maaf ya. Olin buru-buru. Olin, hati-hati ya.